kemana mau gue Zio dan welcome back to the Isle. Hari ini gue bakal lanjutin jadi Stego karena Sera udah tamat, oke? Okay? Jadi kita akan jadi herbivora dengan sebenarnya dia paling sakit nih, herbivora paling sakit buntutnya. Tapi kita lihat apakah gue bisa sampai 100% karena setahu gue Stego itu lama banget sumpah, buat gedenya itu lama banget. Oke, okay, jadi seingat gue kalian sempat bilang katanya kalau misalkan masih kecil ke Sanctuary ya kan? Sanctuary itu ternyata yang dua pohon dua itu. Jadi kita akan coba ke sana. Dan semoga kita bisa dapat makanan yang sesuai dan juga semoga aja bisa cepat gede gitu loh. Dan juga masa herbivora itu biasanya kita nggak nyamperin masalah, justru masalah yang nyamperin kita biasanya. Jadi gue harap sih ada pertempuran ya, gue harap. Karena dari tadi gue dengar ada beberapa dino, ada Sera, ada Karno dan segala macam ya. Tapi gue nggak tahu lokasi mereka di mana. Gue maksudnya nggak tahu jauh apa deket. Tapi beberapa kali kedengaran jelas gitu loh. Oh shit. Apa itu? Tenon kah? Gua rasa itu Tenon deh, Tenon bot gua rasa. Suaranya gede banget anjir. Iya, Tenon bot kabur deh. Oke, halo bro. Halo, nyompang lewat bot, para bot. Pergi OTW ke Sanctuary. Enggaknya kalau gua ngeliat ada bot dan botnya kayaknya masih aman-aman. Itu suara Tenon kah kayak gitu? Gua nggak pernah ngeh. Dan tadi ada beberapa suara Karno tuh. Itu suara Karno itu tuh. Buat Tenonnya masih muter-muter aja deh. Tapi gue bakalan tetap jalan sampai nemu Sanctuary. Dan di situ tempat aman. Oke, what the hell. Gue rasa Sanctuary di bawah anjir. Gue kenapa di... Oh no, gimana cara gue ke bawahnya anjir, ke Sanctuary-nya? Ayolah bro. What the hell. Oke, taruh. Kayaknya gue udah gak bisa ke Sanctuary deh. Gue udah 11% dan tiba-tiba buat Sanctuary itu gak ada. Karena waktu masih kecil emang ada Sanctuary gitu, Sanctuary mushroom gitu. Makanannya kalau gak salah di preferred foodnya. Terus itu Sanctuary kebuka gitu lah. Terus enggaknya gue bisa ngeliat arah Sanctuary kemana. Tadi gue lagi main, gue gak ngeliat arah Sanctuary kemana, tiba-tiba hilang. Terus itu ini makanan gue keluar semua. 11% udah termasuk gede kah? Karena harusnya Sanctuary di bawah situ. Rusak. Sanctuary harusnya di bawah situ, sorry. Gue kira dino anjir. Sanctuary di bawah situ, tapi gue sekarang suruh ke sana. Gue udah, ah damn it. Tadi gue dari atas, gue pengen ke Sanctuary di bawah. Gue udah ke bawah, udah gak bisa ke Sanctuary, gue harus ke atas. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pedih, tau gak, pedih. Oh no. Lu pada lihat gak tuh? Pas gue pencet Q. Ada dua grup. Terus habis itu ada beberapa daging. Tapi ada juga beberapa makanan yang gue butuhin di situ. Oh no. Oh no. Ramai banget di sini anjir. Ada dua grup. No, Karno anjing. Karno anjing. Bangun. Karno anjing bangun. Apa ente lu? Tapi dia berdarah itu. Gua bisa ketemu dia lagi enggak? Gua pengen bunuh anjir sumpah aja. Gua tahu gua jadinya Stego tapi gua sumpah gua pengen bunuh anjir. Dan gua tahu itu lokasi di mana. Gua rasa gua tahu. Itu kok kayak bukan ya? Kayaknya harusnya di sini deh. Dan gua enggak akan ke Sanctuary, oke bodo amat. Sanctuary itu bullshit tuh, ngomong kosong. Lalu gua di sini bukan sih? Kayak gua mati di atas situ deh kayaknya. Masa ingat gua tuh gua di dataran tinggi gitu. Gua pun sekarang jadi enggak yakin ini tempat gua apa bukan. Kayak bukan deh, beda lagi tempatnya. God damn it. Kayak bukan, ini bukan tempat gua mati tadi. Karena dia berdarah-darah cuy, walaupun bukan berdarah-darah karena gue, karena gue cuma sekali kibas doang kayaknya ke dia. Ah, god damn it lah, gue cari makan aja lah. Eh hey, bro Tenon, halo. Tumben lu gak pada lari. Ntar lu, gue gak ini kan. Gue takutnya gue tiba-tiba disconnect deh. Karena mereka gak lari cuy. Terus inget gue, Tenon pun kalau ketemu herbivora pun dia tetap lari. Setau gue, hampir semua dino dah kalau ketemu sama Tenon bot, mereka tuh lari. Dan lagi-lagi gue tau gue bilang Sanctuary itu bullshit, ngomong kosong. Tapi gue nyari makan, terus habis itu gue pikir udah gue cari ke arah Sanctuary. Sekarang Sanctuary dibawa lagi. Ah yalah. Kenapa gak ada yang di atas sih Sanctuary-nya? Gue rasa ini game-nya nyuruh gue buat lompat deh, buat bunuh diri. Sanctuary di bawah situ anjir. Lagi tuh di atas gue gak nemu makanan lagi. Kesel banget gue. No.
Oh fuck. Kenapa sumpah sih jadi stek gue anjir? Oh damn it. Gue beneran nyoba coy. Demi Allah, gue beneran nyoba coy. Kenapa susah banget sih? Astagfirullahaladzim, ada aja gue tiba-tiba nemu Karno lagi. Aduh. Kesel banget, kesel gue. Kenapa gak raptor gitu yang ketemu sama gue? Kenapa harus Karno gede mulu gitu? Oke. Kenapa susah banget sih jadi stego, sumpah aja. Gue pusing anjir jadi stego. Ini gue pusing kayak waktu masih kecil gue disuruh ke sanctuary. Sanctuary jauh. Dan berapa kali gue ada deket sanctuary, gue tiba-tiba udah gede dan udah gak bisa ada apa-apa di sanctuary gitu loh. Terus habis itu makanannya juga. Gue bingung kayak banyak banget hutan tapi kagak ada makanannya anjir. Makanannya di mana? Emang paling banyak makanannya dia itu di rawa, gue baca tuh. Tapi gue rada lupa jalan ke rawanya lewat mana. Eh, yang berenang tuh apaan tuh? Raptor kah? Mau gaya-gayaan kah ini raptor? Ini raptor mau gaya-gayaan coy. Gue pura-pura gak... Ini ya, pura-pura gak ngeliat lah. Pura-pura gak ngeliat coy. Ngapain sih? Ngapain cuy? Udah gue gaya-gayaan jongkok anjir. Aduh. Gue sengaja nih kru. Dia gak kena dan gue gak kena dia. Buy one anjir, bener-bener buy one cover raptor. Emang kau stay kok. Oke. Kenapa lo gak mau buntut sih anjir? Gue udah pencet buntut loh. Mampus lo. Cupu. Udah pencet buntut anjir, tapi buntutnya tuh emang harus ngepas banget masalahnya. Pantel lu. Gak usah pakai buntut, pakai mulut gua pun jadi. Sini. Cupu lu. Artinya cuma jongkok gitu. Lu. Kena. Kira lu bisa bunuh gua, cuy. Hah? Kira lu bisa bunuh gua? Masa buntut harus benar-benar ngepas anjir, gua enggak ngepas mulu dari tadi. Ini masa ada siapa yang mati duluan, cuy? Baru gue masih liat dia. Gue liat dia lari, gue siap-siap. Ah, kan? Tuh kalau maju dikit lagi aja, kena itu. Nggak kena lagi. Dia sengaja dia pengen abisin tenaga gue deh. Dia tau kalau gue pakai buntut tuh ngambil tenaga banyak banget. Ya, oke, gue coba pancing, gue pura-puranya cabut deh. Gue pura-pura cabut. Ya gue tahu ego dia terlalu gede cuy, untuk ninggalin gue dia egonya terlalu gede deh. Ego dia tuh terlalu gede. Tapi maksudnya juga dia juga ngincer bat samping badan gue tahu. Karena bisa dinaikin gitu kan. Nggak, dia gak akan nyerang gue deh. Kabur deh. Dan ternyata pemain raptor pada cupu ya. Gue waktu jadi raptor gue barbarin anjir. Karena saking gampangnya buat ngincer-ngincer orang atau ngincer-ngincer dino. Nah, balik lagi deh. Mantau-mantau dong anjir. Gue nunggu dia naik aja deh. Kalau naik lumayan sih. Kemungkinan gue bisa kena buntut itu. Kalau dia naikin gue. Ah damn it, gak kena lagi. Tapi gue gak berdarah. Gak bleeding gue. Gak berasa anjir serangannya. Kira dia baru sebentar banget naiknya. Dia juga takut-takutan dia. Very serious. Tapi itu kayak buntut gue tuh nggak mau kerja sama gitu. Kayaknya masih ngincer gue nggak dia. Yang bilang ya lu udah ngincer guanya. Udah kah? Oh diisi tenaga gue rasa nih. Ganjer nih. Ah dia kagak nyerang gue lagi cuy.
Gua gak kabur, gua sengaja gua jalan kaki, anjir gua mancing dia. Oh tuh dia. Hei coy, bayar lagi coy. Lama ini pertandingannya karena lu cupu dan juga gua juga cupu sih pakai stegonya. Ya yeah, loncat lu aja kemana kocak, gua di mana diloncat kemana? Kocak hidup lu. Ntar gua makan lu. Gak kena anjir. Buntut. 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 Cupu. Cupu kau. Cupu kau deh. Cupu kau. Ntar tibek, tibek, tibek. Gua gak bisa jongkok gitu. Masa gua gak bisa jongkok sih? Tibek, tibek. Tibek. Nah gua gini aja lah. Gimana cuy? Sehat cuy. Istirahat aja. Eh bangun cuy. Jangan tidur. Ya dia tidur cuy. Gaya banget anjir sumpah. Aduh, gua kira suhu, ternyata cupu. Burung anjir. Kenapa setiap gua ngebunuh harus ada burung ini sih? Susah anjir buat nyerang burung tuh pakai stego. Kecuali jatuh, ah udah gua cabut ah. Iya, gua cabut lu makan sono itu dagingnya, enggak usah makan gua, kocak. Karena itu dia bot dan juga masalah dia ada burung, oke. Dan susah banget stego buat nyerang burung. Karena pergerakan stego tuh lamban, cuy. Pergerakannya tuh lamban. Udahlah gue cari makan aja dulu. Gue belum nemu makanan gue lagi anjir. Diet gue bingung, di mana rawa itu lewat mana rawa. Rawa tuh hampir semuanya, tiga-tiganya tuh ada di rawa cuy. Cuma tiga diet itu ada di rawa. Ada di tempat lain juga, tapi beberapa tempat kayak kalau nggak salah tuh dataran tinggi tuh cuma dua diet gitu kalau nggak salah. Dan kalau di rawa tuh ada tiga-tiganya, tiga diet. Maksudnya gue pengen nyebrang, ada buaya nggak ya? Gue harap nggak ada sih. Gue butuh nyebrang. Apakah ada buaya? Gue belum lihat. Kayaknya sih aman kayaknya. Tapi masalah stego emang berenangnya lamban banget anjir. Hampir semuanya dia lamban. Tapi sakit. Eh cuy! Bro! Halo bro! Lagi minum bro! Friendly, 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 friendly. Kita sesama stego cuy. Aman kah minum di sini? Gue takut ada buaya cuy. Hey, halo. Ntar gue lagi minum. Gue nyari makanan juga gak cuy? Gue juga nyari makanan. Anjir gimana ya makanan ya? Tapi gue rasa kita harus nyebrang deh. Gue rasa. Gue nyebrang lah. Gue nyebrang ya. Karena harusnya kalau ada buaya dari tadi udah nyerang sih harusnya. Dia berenangnya buru-buru anjir. Kalau gue nahan tenaga gue anjir. Lo liat kiri, gue liat kanan. Jangan kiri kanan kocak. Liat kiri, gue liat kanan. Kenapa lu buru-buru? Eh salah, kita lurus, lurus kocak lurus. Naik sini cuy. Bisa naik gak lu? Bisa kan? Panik deh, pengen buru-buru naik. Terus cari tempat makan masalahnya di mana ya? Kita kembar anjir warnanya, sama. Cari si perut dulu sedikit. Abis itu kita jalan lagi. Terus sengaja kalau stego, kalau lu kelaparan, lu bisa makan rumput, tapi rumput pun cuma seperempat gitu doang lah. Kayak dikit banget, nggak ngaruh-ngaruh banget makan rumput tuh. Tapi sengaja lu nggak mati kelaparan. Eh cuy, itu tuh masalah skrawa nih. Benar skrawa. Kayaknya sih gue tahu jalannya, tapi gue takutnya salah jalan takutnya. Gue kayak gue tahu deh. Oke, gue lari aja deh. Lari, lari yuk, lari yuk, lari yuk. Baru gue bilang juga apa? Lari, anjing! Kena lu! Kena lagi dia. Anjir, tabrak gua. Bangun! Fuck! Ah! Dan gua matinya makarno mulu anjir. Tapi gua main udah cukup lama.
Gue akhirin dulu, oke? Okay? Ada serangan gue yang pertama itu tadi kena ke Karnonya. Tapi yang selanjutnya gak kena. Dan gue kubur diseruduk, dan gue ke stun, gue jatuh, dan gue digigit-gigit mati. Dan temen gue cuma ngeliatin doang. Tapi gue harapkan terhibur videonya. Gue mohon maaf kalau misalnya ada omongan gue yang kalian kurang suka atau cara main gue yang kalian kurang suka. Gue cuma maksud menghibur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan bye-bye.